Formasi yang siap diturunkan oleh kedua tim. Ya, ini menarik ya Edwin ya, dari Arema FC, Coach Widodo tidak mengganti the winning team yang sebelumnya menang lawan Trans Nusantara FC, masih mengandalkan Ahmad Syarif, Bagas Adi, Johan Alfarizi, ada Munoz, ada Arkan Fikri, Derek Setiawan, Dendi Santoso penjaga gawang seperti biasa, Schwarzer, dan di depan ada Charles Lokolingoy, Rafli, dan juga ada Dendi Santoso. Ya. Formasinya, kita lihat juga ini menarik, 4-3-3. 4-3-3 pemirsa, Lokolingoy langsung ditaruh di strike utama. Betul. Dan dari Persija? Ya, dari Persija Thomas Doll melakukan banyak sekali perubahan, total ada 5 perubahan di lineup. Pemain seperti Doni Tri, kemudian Rio Fahmi, ya bahkan Hanif dan juga Marco Simic serta Sharon Abimanyu diberikan kesempatan bermain dari awal. Gustavo, pemain yang dipinjam dari Arema FC, cedera sehingga dimainkan Marco Simic. Formasinya kali ini adalah 4-3-3. John Alfarizi atau Johan Ahmad Alfarizi bersiap kick off babak yang pertama. Ini dia. Go, boys,